Ha, pastinya anda semua tak sabar-sabar nak tahu apakah surprise yang Mira ceritakan tadi. Kalau sebelum ini Mira seorang-seorang aja, tapi hari ini Mira ditemani oleh jejaka kacak pujaan ramai. Si hitam manis tampak resah, turunkan ikan di jeti penambang. Hujan ribut pasir tak basah bila terpandang senyuman abang. Ni, Tom, kawan aku. Aku juga tak punya apa-apa, Othman. Kecuali hati. Hati yang mencintai. Aku berjanji, Syedah. Aku akan menjaga hati ini hingga akhir hayat aku. Assalamualaikum, Rimi. Waalaikumsalam. Seronok duduk kat dalam tu. Sejuk kan dekat dalam kan kita turun bawah ni. Ya, tapi apa khabar? Alhamdulillah sihat. Mira apa khabar? Sihat alhamdulillah. So inilah dia hero pujaan ramai Rimi Ishak yang berlakon dalam filem Pulang yang bakal ditayangkan 2 minggu saja lagi. Okey Rimi, boleh tak Rimi ceritakan sedikit sinopsis filem Pulang? Filem Pulang ni adalah cerita berkisarkan tentang kehidupan, cinta antara pasangan pada zaman sebelum mereka. Dia adalah cerita berkenaan dengan tiga generasi yang berbeza daripada sebelum mereka, selepas mereka dan hinggalah pada zaman sekarang. Okey, karakter yang Rimi bawa adalah Othman. Seorang, yes, Othman. Betul. Apakah boleh tak Rimi ceritakan sedikit karakter Othman, apakah perbezaan karakter Othman ini berbanding karakter-karakter sebelum yang Rimi bawa? Othman ni dia adalah berdasarkan daripada kisah benar. Satu, sebab Rimi belum pernah lagi melakonkan watak kisah benar. Ini adalah yang pertama kali. Antara lainnya adalah karakter Othman ini dia banyak menceritakan tentang zaman-zaman klasik kapal. Okey, baiklah, sebelum kita cerita dengan lebih lanjut, kita saksikan dulu yang cantik-cantik dalam segmen fashion. Tapi hidup masih susah. Sebab itu, dia selalu berlayar lebih jauh dari orang lain. Kerja lebih kuat dari orang lain. Antara cabaran Rimi melakonkan filem Pulang ini adalah apabila filem Pulang ini kebanyakannya adalah melibatkan CGI, green screen. So memang benda tu adalah satu perkara yang sangat sukarlah bagi seorang pelakon di Malaysia sebenarnya. Sebab di Malaysia kita belum lagi mempraktikkan teknik CGI sepenuhnya dalam filem. Tapi dalam filem Pulang ni boleh Rimi kategorikan sebagai dalam 60% ke 70% banyak melibatkan CGI. So Rimi kena imagine benda yang tak ada depan mata dan kebanyakannya benda-benda yang melibatkan action macam di tengah laut ataupun di kawasan-kawasan luar daripada Malaysia, memang Rimi kena imaginekan benda tu depan mata. Lokasi itu semua dibina di satu gudang di kawasan Setiawangsa. So proses tu memang sangat memerlukan masa lah, ada lighting dan sebagainya kan. But as an actor, as a filmmaker, kita memang puas hati lah. Kalau Rimi sibuk sebagai seorang pelakon, penyanyi genit ini pula sibuk dengan kerjayanya sebagai seorang penyanyi. Kita ikuti perkembangan seni penyanyi kesayangan ramai ini.